Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini kita akan berbagi video proses menanam padi di sawah secara manual atau secara tradisional. Penanaman padi di sini biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu dengan cara seperti ini, yaitu menggunakan ukur di ujung sini dan ujung sebelah sananya, kemudian ditarik benang atau tambang kencah seperti ini sebagai panduan lurusnya agar penanaman padi bisa lurus hasilnya. Untuk jarak tanamnya di sini pada umumnya kurang lebih 30 cm. Dan untuk ukur lebarnya ini kurang lebih 1,5 meter untuk ditarik tambang sampai ke ujung sana, kemudian ditanami seperti ini dulu jarang-jarang. Nanti setelah sudah selesai penanaman menggunakan tambang ini, selanjutnya nanti ditanami di bagian tengahnya secara sendiri-sendiri. Bibit yang digunakan untuk benih padi ini yaitu bibit padi IR Ciherang yang usianya setelah penyemaian sudah 22 hari. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Proses penanaman padi ini tempatnya berada di Desa Sudimampir, Blok Pilang, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Setelah sudah selesai penanaman padi yang menggunakan tali tambang tadi, penampakannya seperti ini. Selanjutnya, ibu-ibu ini menanam padi dengan cara sendiri-sendiri seperti ini. Satu orang membawa 4 baris dengan cara berjalan mundur seperti ini. Biasa orang sini menyebutnya tandur, yaitu tanam dengan cara mundur. Thank you.
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.